best nyari suami eh? Halal. Halal lah, itu yang pasti. Ada teman lah. Ada tempat mengadu. Kadang kita penat balik kan. Ada lah orang kita nak cerita. Sebab kadang-kadang bila balik show penat juga kan. And then lepas show kadang ada orang macam itu ini pula. Jadi tak ada siapa kita nak share kan. So bila balik tu macam. Kadang-kadang ada lah kadang-kadang. Tambah lah lagi satu tugas kan. Kalau sebelum ni siwa warm up nyanyi. Sekarang ni macam bangun pagi tu ada tugas lain kan? Kita siapkan lah kan? Persiapan untuk suami sebelum kita kerja and then barulah kita boleh buat kerja kita seterusnya lah. So dari segi tugas tu lah penambahan dia. Tapi Bella alhamdulillah happy dengan perubahan yang baru ni. Ada perubahan yang baik dan insyaAllah lah Bella dapatlah galah tanggungjawab dia dengan baik. Orang pun tidak berkenal lama, jadi masih lagi untuk mengenali hati budi sebenarnya. Lebih kurang cerita, kami ni kira macam bercerita selepas nikah lah kan? Of course ada pengenalan tu, tempoh pengenalan tu. Tapi yang lepas nikah ni lain pula, pengenalan yang lain pula kan? Jadi ada banyak benda yang perlu kita adjust lah. Put on power schedule, he's very busy, sama juga macam Bella. So benda-benda tu lah yang kita tengah nak adapt lagi lah. But alhamdulillah semuanya okey saja, dipermudahkan. Dari segi kerja memang kami berdua sangat profesional. Macam suami Bella, dia fokus pada kerjaya dia. Dan sama juga seperti Bella lah. Bella, apa jua yang Bella buat tu adalah daripada Bella dan juga Nabila Razali Entertainment Team lah. Tidak ada pelibatan daripada mana-mana pihak yang lain. But of course dari segi moral support, of course sentiasa. So alhamdulillah hari ni restu lah kan. Dia beri restu lah untuk buat apa-apa pun lepas ni. Time limit tu tak ada, but he did mention lah yang macam kalau boleh kita nak kerja, kerja betul-betul kan. So benda tu je yang Bella selalu ingat. Macam dia sendiri pun kalau dia kerja betul-betul. Dia buat really hard untuk berada di mana dia sekarang, and same goes to Bella juga. So Bella pun tak nak jadikan apa, status ni sebagai satu alasan untuk Bella tak bekerja, untuk Bella kurangkan pekerjaan. But of course, rezeki tu datang dalam pelbagai cara kan. Mungkin kurang berlakon, lebih menyanyi. Mungkin kurang menyanyi, lebih berlakon. Kita tak tahu benda tu. But apa yang Bella boleh cakap, Bella bersyukur sangat. Bella dapat pasangan yang sangat memahami dengan kerjaya Bella, dengan time kerja Bella, dengan cara bekerja Bella ni.